Kehidupan masa lalu selalu menghadirkan dua sisi yang berbeda, antara kenangan yang indah atau kenangan yang buruk. Bersama waktu, kenangan itu akan perlahan memudar dalam langkah kaki menuju masa depan. Terkecuali bagi orang-orang yang setia meriwayatkannya untuk menjadi sebuah pelajaran. Jam 4 sore, saya bersama Bocil akan melakukan aktivitas outdoor. Kegiatan ini selalu rutin kami lakukan, baik mendaki gunung atau hanya sekedar mendirikan tenda di alam terbuka. Tempat yang kita tuju kali ini tempat yang punya sejarah kemiliteran di Lembang. Kalau berbicara Lembang, tidak akan lengkap kalau tidak berbicara tentang kolonial Belanda, termasuk tempat yang kami kunjungi saat ini. Daerah Lembang merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat mudah dijangkau dari kota Bandung. Maka tidak heran kemacetan selalu menjadi pemandangan yang biasa terjadi di sini. Tempat wisata Lembang hampir setiap waktu bermunculan, baik wisata alam atau wisata kuliner. Kami sengaja berangkat sore hari menuju Lembang. Alasan utamanya adalah liputan yang akan kami lakukan pagi hari. Oh iya, tempat yang kami tuju kali ini adalah Gunung Putri, di mana tempat ini sangat terkenal oleh para penikmat alam. Selain aksesnya mudah dijangkau, pendakian gunung di sini terbilang cukup mudah. Tidak seperti gunung-gunung yang kita bayangkan dengan vegetasi hutan yang lebat. Alasan itulah kami mendaki gunung selepas matahari terbenam. Belum ke atas, sudah dingin ya di bawah. Ya kurang lebih ini sekitar 18 derajat karena sudah memasuki musim kemarau. Mudah-mudahan besok cuacanya bagus. Berdua? Ya, ya 50.000. Kalau hari biasa berapa, Pak? Sama. Sama 25. Ya. Jadi suka gimana lah? Misalnya hari Selasa ke sini. Misalnya kurang dari 25. Terus malam weekend ke sini lagi. Kok Pak kemarin mah saya segitu. Nah, takutnya gitu makanya udah aja disamain aja lah. Disamain. Tapi pertanyaannya kenapa tempat camping di Bandung lebih mahal ketimbang di Jawa, Pak? Oh, itu mah kurang tahu itu. Kebijakan. Iya, kebijakan. Waktu sudah menunjukkan jam 6:30, pendakian pun dimulai. Tanjakan mulai kami lalui langkah demi langkah menelusuri trek yang sudah dipapin blok. Sepatu akan nampak bersih kalau treknya seperti ini. Saya kira tempat ini akan sepi, ternyata ramai sekali. Banyak orang berlalu lalang di trek baik yang baru datang atau orang-orang dari atas yang akan menuju warung. Sesampainya di area camp, ternyata suasananya cukup ramai. Banyak orang mendirikan tenda dengan suara riuh seperti di pasar. Memang saat ini berkemah di alam terbuka sangat diminati oleh kalangan anak muda. Selain tidak harus mengeluarkan uang yang banyak, berkemah juga menjadi tempat menikmati alam dan mengabadikan momen di sosial media. Jadi rencananya kita nggak bakalan di bawah ya. Rencana kita akan mendekati puncak. Jadi nggak terlalu jauh, nanti trekking ke benteng.
beberapa yang baru datang juga mencari lahan untuk membangun tenda. Teman-teman, kita akan ngecamp di sini ya. Di sini biar langsung lihat city light pagi-pagi. Di sini juga di atas dekat puncak ramai juga. Akhirnya tendanya sudah jadi. Sekarang kita bisa beristirahat. Nah ini kalau udah kayak gini enak nih. Bisa beristirahat. Sekarang jam berapa kak? Setengah delapan ya. Setengah delapan. Kita ada makanan ringan dulu. Kita makan dulu ya. Ya enak banget. Gak terlalu sepi ya. Kalau dulu ke Manglayang cuman kita berdua. Manglayang dan malam juga. Jadi kami mendaki Gunung Putri ya dan ngecamp di sini. Tujuannya yaitu pengen ke jejak sejarah yang ada di wilayah Gunung Tangkuban Perahu, di mana dulu ini adalah wilayah pos penjagaan militer dan sampai sekarang masih ada jejaknya. Mungkin setengah jam lagi kita akan berangkat ke atas sembari menikmati panorama pegunungan Gunung Putri yang bisa ngelihat ke daerah Lembang, kemudian Bandung. Tapi sayang cuacanya nggak begitu terlalu cerah ya. Kemarin sih katanya daerah ini pagi itu jam 6 udah sunrise. Cuman ini udah 7:30 masih belum terlihat. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu benteng yang ada di utara kota Bandung. Jadi tahun 1906 kan ada rencana pemindahan ibu kota Hindia Belanda ke kota Bandung. Karena dinilai kota Bandung itu sangat strategis ya. Dikelilingi gunung-gunung, kemudian memungkinkan musuh atau pihak luar tidak bisa masuk ke sini. Tapi selain benteng alam ya, benteng alam yang gunung-gunung berjajar, di sini juga terdapat beberapa benteng pertahanan. Dari utara, timur, barat, selatan, semuanya ada kamp-kamp militer yang cukup strategis. Dan salah satunya, ini saya berada di daerah perbatasan Lembang dan Subang. Di sini ada sebuah benteng dan benteng ini adalah alat komunikasi yang menghubungkan antara pengawasan dari wilayah Subang ke Bandung yang nanti dilaporkan ke Gedung Sate dan Departemen Van Oorlog atau Departemen Perang yang ada di Jalan Sumatera. Benteng ini cukup strategis juga, salah satu alat komunikasi antara penerbangan KNILM. Jadi kalau pesawat-pesawat Hindia Belanda mau melintasi Subang ke utara seperti Cirebon, Pamanukan, Indramayu, maka ada komunikasi dari sini
ke pesawat tersebut. Keren ya teman-teman, pada saat melewati pohon pinus. Pohon pinusnya itu rapi, berjajar, kemudian tersinari oleh matahari. Keren banget. Ini yang membuat kita ketagihan ke alam. Jadi salah satunya alam tidak bisa memberikan obat secara fisik, tapi secara perasaan atau secara kebatinan memberikan sebuah kelegaan atau kebahagiaan. Jadi teman-teman yang penat ataupun udah sumpek, datang ke alam. Ini menjadi solusi untuk kembali berenergi. Dari area kamp Gunung Putri menuju benteng berjarak kurang lebih 1 kilo. Banyak yang tidak tahu keberadaan benteng ini. Padahal benteng ini merupakan benteng yang punya sejarah yang panjang. Awal dibentuknya benteng dan kamp militer di Kota Bandung pada saat Gubernur Jenderal Van Sterum antara tahun 1914 sampai 1916. Alasan dibuatnya pertahanan militer yang meliputi Bandung yaitu pecahnya Perang Dunia Pertama. Sehingga kekhawatiran pemerintah Hindia Belanda akan berdampak terhadap serangan musuh yang merangsak dari pelabuhan Cirebon. Jejak itu juga bisa kita lihat di Sumedang yang masih berdiri kokoh antara lain Benteng Gunung Kunci dan Palasari. Nah teman-teman, pertama masuk kita akan menemukan sebuah gerbang, di mana gerbang ini hanya berukuran kecil, tidak seperti benteng-benteng lain, tapi di samping-sampingnya ada bekas engsel ya. Kemudian dulu ini ada sebuah gerbang atau sebuah pintu yang ditarik ke samping. Jadi ada beberapa benteng yang memang dia buka dua-duanya pintunya, ada yang ke samping. Kalau ini ke samping. Kemudian ini bisa dilihat temboknya seperti biasa ya, benteng-benteng Belanda itu temboknya tebal-tebal tuh. Tebal banget. Dan walaupun sudah lebih dari 100 tahun, benteng ini tetap berdiri kokoh. Saya harap sih pemerintah setempat bisa merestorasi tempat ini menjadi destinasi wisata sejarah yang menarik. Sekarang kita masuk ke dalam ya. Nah, di dalam juga sama, ada engsel juga. Ini engsel pintu. Kemudian ini ada apa? Kalau ini nggak dipelur, jadi dibiarkan begini saja, tapi masih tertata rapi ya. Kemudian ada besi-besi ini. Nah, besi-besi ini biasanya digunakan untuk kabel-kabel komunikasi. Nah, terus ini memiliki dua ruangan. Nah, jendelanya langsung melihat ke gerbang utama, kemudian ada tangga-tangga. Dan tangga-tangga itu menuju benteng yang mengelilingi ruangan ini. Bisa terlihat ketebalan temboknya. Ini lebih dari 1 meter ya. Mungkin 1 meter setengah ya. Dan ini ada batu, nggak tahu batu andesit atau batu kali ya, yang dibersihkan sampai bersih, kemudian nanti dirapatkan dengan dengan semen kapur dengan tetesan tebu dan telur. Nah, sekarang kita ke atas, teman-teman. Ke atas, kita naik. Ada beberapa. Nah, ini tangga untuk pengawasan ya. Tangga untuk pengawasan. Kemudian nanti ada beberapa militer Belanda yang menjaga di sini. Wilayah. Dan ini dikelilingi semua sampai atas. Tentunya kalau dulu ini nggak tertutup sama tanah, jadi bisa kelihatan lekukan-lekukannya. Dan ada sebuah tembok yang mengelilingi itu. Ini
salah satu tembok yang mengelilingi benteng ini ya. Ini sangat khawatir sekali pihak Hindia Belanda dalam mengamankan kota Bandung ya, sampai beberapa benteng megah dibangun. Mungkin saya rasa sih ada benteng-benteng lain yang belum terungkap ya, entah itu terkubur atau memang disembunyikan. Oh, lihat, ini masih mengelilingi ke sana. Nah, ini benteng juga ya. Jadi ini ada dua lantai, yang tadi lantai bawah, kemudian ini lantai dua. Pos. Jadi ada beberapa tentara Belanda yang mengawasi di atas dan di bawah untuk komunikasi. Kita coba masuk ke benteng satu lagi. Tebal banget ya. Sepertinya ini nggak terkena bom tentara Jepang ya, masih utuh. Jadi tidak ada bekas-bekas ledakan bom. Oh, ini sama ya. Oke, teman-teman, karena di sini saya tidak menemukan besi-besi yang menonjol, jadi ada kemungkinan ini barak militer. Jadi barak tentara-tentara Belanda. Dan kita lihat ke sini. Oh, ini adalah ventilasi. Ini ventilasi yang ke atas. Ya, ventilasi ya. Tentunya dulu ada tangga yang menuju ke atas sana. Dan itu contoh besi-besinya yang menyangga tangga. Dan cuman sudah besinya sudah di apa ya, diambil atau dibongkar, akhirnya besinya nggak ada. Jadi tangga yang menuju ke atas sekaligus ini adalah ventilasi. Jadi ini salah satu barak tentara Belanda ya, karena tidak ada lekukan dan besi-besi yang menonjol layaknya sambungan kabel telekomunikasinya. Mungkin yang tadi adalah kantornya, kalau ini adalah baraknya. Oke, kita lihat lagi ke satu lagi. Ini bangunannya hampir sama. Sudah tertutup. Mana, coba lihat. Oh ya, ada lagi. Wow. Hah, ini kalau dimanfaatkan menjadi wisata sejarah dengan konstruksi bangunan benteng seperti ini menjadi apa ya, banyak peminat untuk datang ke sini. Tuh lihat, masih ada ya. Jadi saya simpulkan bahwa untuk sebelah kiri yang paling ujung itu adalah kantor militernya. Aktivitas untuk telekomunikasi, untuk menghubungkan antara Cimahi mungkin ya, antara Kenil di Cimahi. Yang bangunan-bangunan yang dua ini, yang terpisah, ini ada kemungkinan tempat tentara-tentara atau barak-barak untuk istirahat. Dan ini cukup luas teman-teman, cukup luas ya, yang ada tembok yang mengelilingi ke sini. Coba ada tangga nggak? Ini ke benteng satu lagi dan aksesnya agak lumayan agak susah ya. Tidak. Nah, ini ada tangga. Hati-hati kak. Hati-hati.
Teman-teman, kita coba untuk masuk ya. Wah, justru ini menurut saya benteng yang cukup rapi ya ketimbang yang tadi. Karena jarang ada orang yang masuk, karena aksesnya barusan agak susah juga. Wah, kalau ini ada. Nih, ada besi-besi yang menonjol. Bisa jadi ini kantor juga ya. Alat komunikasi juga. Tuh, ada besi. Kemudian cuman di sini saya tidak menemukan di atapnya itu ada bolong di atas. Tutup jalur antena. Nah, ini juga ini baunya bau lembab ya, bau lembab dan aduh, baunya yang kurang enak. Ini karena jarang didatengin pengunjung ke sini. Terselubung, tertutup semak-semak. Kalau barak biasanya ada lekukan-lekukan untuk menyimpan pakaian yang seperti di benteng Gunung Kunci. Suatu kekhawatiran Hindia Belanda terhadap serangan musuh yang datang dari arah utara, yaitu dari arah Pamanukan. Jadi dibangunlah benteng di daerah perbatasan Lembang dan Subang, tepatnya di lereng Gunung Tangkuban Perahu. Ini masih ada juga ya. Dan ini jalan, dulu akses jalan ya. Bisa jadi ini akses jalan kendaraan-kendaraan militer tentara Belanda waktu itu. Oh, ini ada lagi nih. Ada lagi. Empat. Biasanya benteng-benteng di Bandung Raya, terutama benteng-benteng yang berdiri di wilayah-wilayah utara, selatan, timur, dan barat, ini didirikan tahun 1914-an sampai 1916 ya. Kalau nggak salah, gubernur jenderalnya Stirum. Memang Stirum ini spesialis kemiliteran. Dan pada saat itu komoditi di Priangan, terutama juragan-juragan perkebunan, sangat kaya banget. Akhirnya mungkin pihak Belanda takut komoditasnya dikuasai bangsa asing. Saat VOC menuju kebangkrutan, itu ada serangan dari dari bangsa Inggris yang menimbulkan VOC tidak bisa berlayar ya. Nah, itu sebagai pelajaran bangsa Belanda untuk tidak terjadi untuk tidak terulang lagi. Makanya dibangunlah benteng-benteng. Nah, ini teman-teman sebelum terkubur oleh tanah ya. Jadi bentuk atap sebuah bentengnya seperti ini. Tuh. Bentuk atapnya seperti ini. Ini di bawah ruangan. Jadi ini ada dua ruangan tuh. Kelihatan lekukan-lekukan. Kemudian saya lihat setiap ruangan-ruangan di sampingnya ada pos penjagaan yang tadi seperti tadi, teman-teman. Nih, seperti ini nih. Tuh, seperti itu tuh. Nanti kita akan temukan lagi ya. Pasti ada lagi seperti itu. Teman-teman, nih ada lagi nih pos penjagaannya. Jadi pos penjagaan yang di luar ruangan ya. Cuman ini udah roboh atapnya. Ini sisa-sisanya tuh, lihat. Ini terkadang masyarakat dulu ya, kalau ada bangunan-bangunan Belanda
selalu disangkut pautkan dengan harta karun. Tetapi yang saya ketahui bahwa setiap bangunan bekas Belanda itu tidak ada harta karunnya. Dan lagian dulu bunker-bunker itu kalaupun di sebuah ruangan atau terowongan bawah tanah, kemudian ruang bawah tanah, itu uangnya sudah diamankan. Jadi pada saat itu masyarakat lebih memilih mengambil besi-besinya untuk dikilo. Itulah kalau ya edukasi tentang sejarah tidak di apa ya, tidak diberikan, akhirnya mereka tidak tahu bahwa ada value di sebuah bangunan atau di sebuah heritage. Ya mungkin kedepannya masyarakat kita lebih aware untuk menjaga dan melindungi dan merawat bangunan-bangunan heritage seperti ini. Seperti kita lihat ini begitu tidak terurus ya, tertutup semak-semak. Saya harap sih ini pemerintah bisa memperhatikan dan mereka ulang lagi benteng ini sebagai destinasi wisata, terutama wisata Bandung Barat. Selain bisa camping kan, pengunjung bisa datang ke sini dengan pengetahuan tentang jejak peninggalan kolonial Belanda. Itulah penelusuran kami di Benteng Gunung Putri. Saya sebutkan Gunung Putri karena saya belum menemukan referensi nama benteng ini. Biasanya fort apa gitu. Tapi yang jelas ini benteng adalah benteng pertahanan militer dan komunikasi yang menghubungkan ke daerah Cimahi. Pada saat itu Cimahi menjadi pusat kemiliteran di daerah Bandung. Kemudian benteng ini menjadikan benteng yang paling strategis di daerah utara, terutama di Bandung Barat. Saya harap benteng-benteng seperti ini bisa direstorasi kembali, ya setidaknya dihilangkan ilalang-ilalangnya, supaya generasi muda tahu bahwa di sini pernah ada camp militer atau benteng pertahanan militer yang pada saat itu pihak Hindia Belanda sangat ketakutan daerahnya dikuasai oleh bangsa lain atau oleh musuh. Dan saya pastikan bahwa benteng ini didirikan oleh pada saat pemerintahan Gubernur Jenderal Baron Van Sterum ya. Van Sterum ini memang dia sangat fokus terhadap kemiliteran, terutama tahun 1916. Salah satu jejak Van Sterum, salah satunya adalah benteng Gunung Kunci yang berada di Sumedang. Oke, sangat menarik sekali. Kita harus belusukan ke dalam, menebas ilalang. Tapi ini cukup menarik, selain kita bisa menikmati alam, kami juga bisa menjelajahi tempat-tempat bersejarah. Ayo kita pulang lagi menuju tenda. Gimana? Menyenangkan? Menyenangkan ya. Rasa capek. Kolonialisme Belanda di Nusantara hampir menguasai semua bidang, termasuk bidang pertahanan dan keamanan, dari mulai tentara Kenil sampai pembuatan senjata yang kita kenal saat ini PT Pindad. Semua itu tidak lepas rasa cintanya terhadap tanah kita. Tetapi sangat menyayangkan beberapa jejak sejarah tidak terawat dengan baik. Bukankah sepahit atau seburuk sebuah sejarah akan menjadi pelajaran buat kita semua? Bukan berarti membangkitkan kolonialisme Eropa. Justru kita harus berpikir kenapa bangsa Eropa sangat menginginkan tanah kita kala itu. Pasti semua sudah tahu jawabannya. Ya,
karena sumber daya alam kita yang sangat kaya. Dengan sumber daya alam kita, mereka sanggup membangun infrastruktur yang merata. Sejarah tidak melulu menimbulkan trauma masa lalu, tetapi dengan sejarah kita akan sadar betapa berharganya tanah kita di mata bangsa-bangsa lain. Sebaiknya generasi muda mulai menjaga dan merawat apa yang terkandung dari nilai sebuah masa lalu. Bukankah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah? Jejak Siborik melaporkan dari Benteng Gunung Putri, Kabupaten Bandung Barat.